Halo guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan ASR Wheel. Sekarang Sultan lagi goes to Bandung guys. Hah? Pakai truk nih. Enggak pakai ini. Pakai cici. Gue sekarang ada di daerah Cimahi nih, salah satu outlet ASR yang berada di Cimahi. Alamatnya di bawah ini dan Instagramnya juga di bawah ini nih. Nama tokonya Chemistry. Gue pingin grebek toko dan pingin kenalin ke kalian isi di dalam toko dari Chemistry-nya apa-apa aja sih. Ayo ikutin gue. Gue baru masuk, ini ada lagi nurunin barang nih, nurunin ban-ban dari selera nih guys. Tuh, caranya begitu tuh. Pak, biar cepet. Aduh. Oke guys, ini ada HSR 10 dengan ring 16 di lebar 7. TCD-nya nih 4x100, 4x114 guys. Dengan ET-nya ini di 40. Nah, HSR 10 ini, wah warnanya ini ganteng nih. Ini polis dengan warna hitam di tengah, itu ganteng. Gue jarang-jarang nih nemuin 10 nih, karena stoknya banyak HSR. Nah, di Chemistry ini ada nih stok HSR 10-nya, HSR 10 guys. Wah, ya ganteng nih warnanya polis dengan hitam. Sebelah sini, ini ada HSR HSR Traga dengan ring 16, lebar 7. Dengan PCD-nya ini 4x100, 4x114 guys. Double PCD, dengan ET-nya 42 guys. Wah, ini palang bintang, tapi bintangnya banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 palang. Cakep. Di ring 16 nih guys, di ring 16. Oke guys, selanjutnya masih di ring 16 juga. Ini ada HSR Minas ring 16 lebar 7 dengan PCD-nya ini di 4x100, 4x114 guys. Dengan ET-nya 42. Warnanya ini gold. Ini salah satu kemarin yang dipakai Obri. Tapi Obri kemarin ring 15. Ini naik satu tingkat, 1 inci. Dari 15-16 guys. Wow, cakep. Buruan dateng ke toko-toko HSR di kota Anda. 16 udah, gue mau nyari 17. Ada ke 17? Mana dia 17? Oke guys, selanjutnya ini ada HSR Diamond dengan ring 17, lebarnya 7,5. PCD-nya ini 4x100, 4x114 dengan ET-nya 40. Ini warnanya ini hitam dog, full hitam. Wah, wow, ini ganteng dan di tengahnya ini logo ASR yang warnanya itu putih, ganteng. Ini palangnya ini sedikit nekuk ke dalam. Cakep, racing-racingnya dapet nih guys. Waduh, cakep. Set, di ring 17 masih sama. Sebelahnya ini ada HSR Benawa dengan ring 17, lebar 7,5. PCD-nya ini 4x100, 4x114. Double PCD guys. Dengan ET-nya ini di 45. Ini perpaduan warna yang ganteng antara hitam dan metal polis. Wah, ini sangat-sangat ganteng. Ada emblem HSR juga di sini nih, ukiran HSR. Wah, ini ganteng, guys. Untuk mobil-mobil PCD 114 tuh cakep-cakep nih pakai velg ini nih. Wah. Ada yang menarik perhatian gua dari velg HSR ini. Nih dia nih. Karena ada list merah dengan pinggiran hitam. Ini namanya HSR Hiroshima dengan spek velg di ring 17. Lebarnya ini belang guys, lebarnya 8 dan 9 dengan PCD 4x100, 4x114 dengan ET-nya 30. Wah, ini dia lebarnya itu lebih lebar di belakang pada di depan guys. Wah, perpaduan warnanya ganteng nih. Warna hitamnya benar-benar mengkilat. Sangat-sangat berkilat nih velg. Wah, warna list di sini hitam, di sini merah-merah candy gitu. Wah, ini cakep. Pokoknya ganteng. Ha. Ganteng nih untuk mobil-mobil kalian, ganteng. Aduh. Ganteng-ganteng velg di sini ya. 17 kayaknya udah nih.
gue mau nyari 18, ada nggak 18? Oke guys, selanjutnya ada di ring 18, ini ada HSR Chain. Ini ring 18 lebar 8, dengan PCD-nya ini 5x112 guys. Buat mobil apa? Ini untuk mobil sekelas Eropa. Mercy. Mercy. Ini sekelas Mercy. Wah, karena dia satu single PCD nih, langsung plek ke mobil-mobil Mercy guys. Waduh. Dan perpaduan warnanya ada ini grey dengan pinggirannya ini polis warna-warna chrome. Ini ganteng. Iya, selanjutnya ini ada HSR Rai S1. Ini di ring 18 lebar 8 dengan PCD-nya 4x100, 4x114 dengan ET-nya ini di 45 guys. Nah, ini salah satu kolaborasi antara HSR dan Bang Akbar Rais nih. Wah, ini ada list merah di pinggir dengan warna polis dan ada hitam di dalam. Ini ngebuat velg ini menjadi lebih ganteng. Tampan lebih tepatnya. Ha. Ada ini double PCD ya guys ya, double PCD ini. Waduh, saya mau ngeliat agak tinggi, jadi saya dari sini aja sebenarnya ya. Enggak, inilah, pokoknya enggak ada obatnya ini. 18 udah. Nah, ini nih warna yang menurut gue ini mencolok tapi kece nih. Ini ada HSR Mid 06 dengan ring 17, lebar 7,5, PCD-nya ini di 4x100, 4x114 guys. Ini dengan ET-nya ini di 40. Wah, ini mobil-mobil aliran klasik dan retro-retro ganteng pakai velg ini. Wah, ada dua warna dia, ada warna silver. Ini nyebutnya warnanya sedikit-sedikit kayak tembaga, tapi apa ya? Gue kurang tahu nih. Mungkin ada namanya di sini. Nah, ini nih coklat-coklat gitu. Ini warna silvernya nih guys. Pinggiran tetap sama, pinggirannya ini kayak stainless polis gitu tuh. Nih, sama warnanya. Aduh, ganteng kan? Oke, dari bahas velg udah, gue pingin ngeliat ke toko nih, dalamnya nih, gimana? Sih, Mbak. Mbak-mbaknya lagi pada kerja. Mbak, izin ya. Iya. Tuh, banyak tuh amitnya. Nah, guys. Udah gak pakem, soalnya gue udah ngeliatin BBK-nya dari HSR guys. Jadi HSR tuh ngeluarin BBK juga. Banyak part-part modifikasi dari HSR yang keren-keren, yang ganteng-ganteng guys, banyak. Contohnya nih ada BBK dari HSR nih tuh. Dan ini speknya juga tergantung dari mobil kalian juga nih. Besar-besar kecilnya BBK-nya, itu dia. Nah, sebelah sini ini ada namanya lowering kit. Lowering kit, salah. Ini lowering kit nih. Nih, ini lowering kit, sorry. Ini lowering kit. Sebelah sini ini namanya centering. Kita ambil. Nah, ini namanya centering. Yang tengahnya bulat. Ya, nih, ini centering. Nah, kalau yang ini namanya lowering kit nih. Per jatuhnya itu dia per racing untuk mobil-mobil kalian ya. Ini per udah ceper itu udah pas untuk mobil kalian. Ini ada untuk mobil Vios atau Yaris sama Ras atau Terio sama nih udah cakep nih, udah ada Honda Brio. Tuh, pilihannya banyak, ada Freed, R3 lengkap. Jadi kalian tinggal beli, pasang, cepernya pas, bantingannya pas. Mantap. Selain lowering kit dan centering, HSR juga ngeluarin baut roda nih, part-part modifikasi lain. Baut roda tuh juga ada. Habis itu ada cover kaliper kalian. Cover kaliper itu di tepatnya dipasangnya di kaliper standar di ini yang tutup sama kaliper dari HSR, guys. Aduh, gila, HSR ngeluarin juga part-part beginian juga dikeluarin sama HSR nih. Ini apa ya tebak? Ini adalah lap microfiber. Ini berguna untuk ngelap mobil kalian, velg kalian. Mbak. Jangan, nanti suruh bayar saya. Ini kan sebagai dagangan ini, oke?
Nih tuh, bagus sih ini lembut pastinya nih. Jadi nggak ngebuat velg dari mobil kalian tuh nggak mudah lecet guys. Tuh ada warna hijau, kuning, lengkap pokoknya. Wah, wah ini bedanya apa? Yang ini sama yang ini? Yang atas buat rodanya? Ini cover ya? Oh ini buat roda juga? Oh gitu ya, sama. Kalau gitu. Nah kebetulan kita juga sekalian mau klaim yang namanya free benefit. Ah, kita apa tuh bang? Masa lu nggak tahu? Oh iya, bahasa Inggris soalnya. Free benefit itu artinya adalah kita ngeklaim fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh ASR guys. Betul, jadi kalau kalian udah ganti velg ASR, kalian dapat free benefit balancing, nitrogen, sama tambal ban. Tambal ban. Itu selama setahun. Di toko manapun. Di manapun, Bang. Di manapun. Contohnya nih kayak kita kan lagi di Bandung nih. Ini di mana sih? Cimahi. Cimahi. Namanya Chemistry kan. Kita mau kuras, makanya sekarang ini dikuras tuh. Lihat tuh didongkrak dulu dikit. Terus baru dikeluarin dulu semua anginnya, nitrogennya, baru diisi lagi pakai nitrogen, ya. Kalau nitrogen jangan pernah dicampur pakai oksigen biasa. Jangan campur pakai angin biasa. Karena enggak jadinya juga angin biasa. Takutnya berantem. Ayah. Di sana aja. Kan beda suku. Iya, dia beradu ini nanti. Nitrogen sama oksigen biasa. Benar. Beradu dia. Ada pukul dia. Ini tawuran. Berapa? Kok enggak naik-naik? Angin baru. Hah? Angin baru. Kayak gitu, oke. Jadi buat teman-teman atau kalian nih para yang udah jadi customer terus belum pernah tahu atau segala macam, buruan deh klaim aja. Apalagi kalau misalnya mobilnya udah lewat, biasanya tuh kalau nitrogen, kalau gua biasanya maksimal tuh 2-3 bulan. 2-3 bulan tuh gua pasti kuras isi baru. Karena nitrogen juga ada masa kadaluarsa. Oh, saya baru tahu. Kayak gitu. Siap-siap, Kak. Lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Ini lagi jadi magang. Ya, saya lagi magang, itu, Mas. Cepetan, oh iya. Mas. Belum siap. Ulang. 1, 2, 3. Ah, mana lagi? Bentar. Ini, sebaris dulu. Set. Yang bener dong. Iya. Jangan jatuh bannya. Ini sampai habis ini. Spek dulu. Iya dong. Waduh. Gimana sih? Iya. Itu namanya apa? Ban. Ban. Ukurannya berapa? Ini ukurannya di 175/60 ring 13. Buat mobil apa biasanya coba? Itu mobil-mobil seperti Carry. Habis itu mobil-mobil kecil lainnya. Apa ya. Contohnya? Contohnya ada Futura. Ada Carry 1000. Futura ada Xenia. Sama. Oh iya. Beda nama itu tapi sama rasa. Oh gitu. Terus. Enak enggak begini? Jadi. Nah, ini beda lagi. Ini di spek ring 16 185/55. Terima kasih orang-orang banyak. Ya. Emangnya di gift? Bukan. Wah, habis juga mas saya ini ya. Mas. Habis. Ini yang ini lanjut. Iya. Ini apa nih? Acelera apa? Ini di Acelera di 175/65 ring 16 juga sama. Uh-huh. Ya, ini mobil apa nih? 175/65 ring 14 ini bawaan mobil Avanza. Untuk mobil Avanza bisa. Avanza kita, bisa. Kita kasih harga promo. Brio bisa. Bisa. Ini di 1755 ring 14 juga sama. Iya. Ini sama. Ini sama. Sama-sama. Nah, ini beda nih. Ini di 1 ring 15 185/65. Berapa itu? Kita kasih harga murah, langsung cek ke toko. Jangan ragu-ragu. Oh, zaman ini ya. Nih. Ini. Iya. Cepat. Ini. Iya. Apa dia enggak disusun noh? Sama pasar enggak kesusun. Ini 185/65 ring 14. 185/65 ring 14. 175/65. Iya, betul ini sekali. Ban apa coba? Ini mana dia kan ada tulisannya? Itu Zitek. Oh Zitek. Zitek. 185/60 ring 15. 2 juta rupiah. Dia baik bener ya. Selain ngebantu promosi, ini nanggung nih Pak. Iya tenang aja Pak. Selain ngebantu promosi toko yang di Cimahi ini, Anda juga sekaligus membantu meringankan beban para karyawan. Betul. Benar. Karena kita go Sultan, go to Bandung. Nah sekarang lo yang gue glimingin. 1, 2, 3. Aduh guys. Belum. Ini masih ada. Waduh.
Gak usah. Saya mau closing dulu. Oke guys, segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Dan jangan di skip-skip. Gue Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat ASR.